Salam Media Sriwijaya. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengemudi mobil yang menutupi nomor plat dengan lakban. Dari video yang diunggah akun @jakut.info, menyebut insiden itu terjadi di traffic light Pertanian, Jakarta Selatan karena diduga pengemudi hendak menghindari kamera elektronik traffic law enforcement ETLE. Oleh polisi, akhirnya pengendara itu selanjutnya diberhentikan untuk dibuka lakban hitam yang telah menutup plat nomor kendaraan itu. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. Menurutnya, pengemudi yang diberhentikan polisi kemudian ditindak dengan memberi teguran serta diminta untuk melepaskan lakban yang menutup plat nomor mobilnya. Setelah kita cek, nomornya sama, SNG-nya sama ya kita lepas lagi untuk diingatkan, jelasnya.